Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara luntuan Bamandum, nyo luntuan katro lomba gampung, yaitu Lamtuba. Tetapi nyo gampung Lambada. Lambada, gampung Lambada. Uroji kira-kira na dua tahun yang kalu, dua tahun yang kalu luntuan putih, bak YouTube luntuan. Dengan sabah kondisi rumah, yaitu tidro urung balai, yaitu rumah ibu mehram, nyo rumahnya kagak bantu oleh tapi ba YouTube, sehingga kagak galan le urung kagak bantu le tidro anggota DPRA wakil rakyat katanya, yaitu Bapak Abdul Rahman dari Gerindra. Jadi nyoka kepegot, nyong tengah kepegot. Ya, lagi yang rupa. Alhamdulillah Allah tapuja. Malam ngon uro le tanyo dumna. Mudah-mudahan niba uronyo. Syae ulonyo nudungo berada. Na bacut mekutut lon pegah jino. Ya ulang hai adat nyoca e berita yuh masa awai lon pu e di sino kondisi rumahnyo sudih lagoina sehingga dua ton wahirakan ro nyo karam sulso bangunan kana tengoh ku ikat badal lagi nyo bago wahirakan ro rap seluso dumna berkat ke bantu le bapak dewan ke tanya bapak Abdul Rahman hai adawanya dari Gerindra nali nambah rumah kagu pegot di lam tebanyo mudah-mudahan hai adaw beraya doa ta mohon bak Tuhan malam nganuro urung-urung nyong tem bantu lagi nyawa bersehat anggota. Sengaja lon yak puik si gotu wangi adawa. Karena rumah nyawa baik ke fikir mantong lagi biasa. Di ibu mehram bisayang han bagawa. Gedah rumah nyawa bak rumah gok ke eh si darah. Geyak duk si an diup rumah nyan hai adawa. Oleh rumah nyawa ke kisah temah. Nyopan mantan pak kecik ino kampung nyawa. Nyongeng ke nyan lun nyawa kaya mahaba-mahaba. Memang di lam teba sedihan bagawa. Letak rumah hai adawa. Payah tak bantu dumna. Dalam ke doa bapak-bapak dewan katanya. Nyok ukanya bergebantu lom tema. Pada hayuh ton kau likut. Jika gebantu hai ada. Tapi nanggro kakunong korona. Sehingga ni bak wadah saatnya. Nekalon kudra. Kage bangun tema. Etno aku bacut mekutut uranya. Wahirakan roh jino tawa wawancara. Lun tanyong-tanyong. Ba urung inong di sino. Atau ba urung leko. Pakri bancara. Alhamdulillah saudara ulun tuan memandum. Nyo lun tuan du ngon tokoh-tokoh lam tuba. Nyo pat pak mukim. Nyo mantan kuci di sino. Nyo tokoh masyarakat. Jadi no lun tuan tanyong bapak mukim nyo dewan ketanyo dari DPRA Pak Mukim yaitu bapak Abdul Rahman kagu bantu rumah lebih kurang nambah mungkin na lanjutan. Jadi kepada masyarakat di Lam Tuba. Kipan tanggapan Pak Mukim bacut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kamu, Pak Abdul Rahman, yang dari Gerindra, yang kali membantu masyarakat kamu dalam kemukiman Andoba, mungkin lebih kurang nambah rumah. Jadi rumahnya yang kau bantu, insya Allah,
urung po menancing barokah kadang kepayah geduk ba abe, payah geduk ba tanah, payah magul ba tanah, insyaallah nimba uronyo kada kalon bukti walaupun gok selesa dertuh kesendom karena dali-dali ji bukti mahar rumah kana. Sama kamu atas nama tokoh masyarakat di Kumki Malang Duba, kamu marah kepada Pak Abdul Rahman yang dari Gerinda DPRA Provinsi Aceh. Agaknya mungkin ke benar kalian-kalian lom lain. Menurut kalian situasi masyarakat yang terbaik, memandu payah terbantu Pak Abdul Rahman. Tapi mungkin saat onyo terbatas, mungkin ke akan nalom. InsyaAllah kamu melaki Pak Abdul Rahman berterbantu lom ke. Mungkin na dari mantan keji, Pak Sofian Macut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dun dari mantan cuci lambada yang bahawa kuatir sangat lung cuci kerana dah teken-teken dan melake-melake kebetulan lagi kepegah yang kali kerana hanji kebantu kondisi nanggro dalam keadaan corona. InsyaAllah ngoronyo kata kalun nyata rumah dari kebantu oleh Dewan Pak Rahman Ahmad dari Gerindra. Mungkin lambada ni termasuk rumah Ibu Mehram yang kada bodoh. InsyaAllah na la ilahi kampung cit nang gebantu le kanyan. Demanya Baklun sebagai bekun amanah bagi Baklun yang bahawa Pak Rahman kali kebantunya telah terima kasih kepada beliau. Karena nak jit beikna lambada khusus ji kampung lambada dan umum kemukiman Lam Toba. Nak je dewan-dewan lain berlagi Pak Rahman bertim kalon rakyat kamu dalam doa. Ya, oh, no kementong yang Pak Lut sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyan harapan. No? Harapan. Harapan katanya memang wakil rakyat memang harus bantu rakyat. Ya, kan? Ya. Tapi menurut mampu. Ya. Kon kutaya lagi menang-menang kan. Ya. Ya, ini dari tokoh pacun. No? Yang kamu wik-wik dan dron kan yang tinjau kiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mang pulang kata kalon orangnya, tanya kon tak kalon baik liu puga. Tak kalon yang kabubur. Yang kabubur. Ya ya. Oleh kalonnya, bak terlen jabat kecil waktunya. Nah turutin lu ulang kembali permohonan rumahnya. Langsung lu wawancara dengan Pak Rahman. Pak Rahman. Nuh ulam tu bata Pak Rahman. Nah langgih cung tika. Ya. Yang tanya. Maka dengan segera nepe laju permohonan Pak Eli. Sehingga lun pegawai di permohonan, lun urur yang layak-layak yang parah. Cun bak cun wari berwapurwa, insyaAllah kah terlaksana. Kah terlaksana. Bati lun eno Pak Rahman, terima kasih. Dan urur yang kah terima urmo, kahnya kena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedara ulun bamandum haba nanggro haba urang yang berbahagianyo nyoku ibu mehram gedanyo nyong ka pernah leun pui di le rumah mbak YouTube sehingga kalon ban sabohnya tematu kalon le Pak Rahman ka agu pegot jino kalake doa berbagah le onian menanci nyo sedara-sedara gedanyo nyong liliko nyo juga urang yang terima rumah yang kami bantu oleh Dewan katanya yaitu Bapak Abdul Rahman dari Gerindra. Jino dalam tanggapan macut kepada Pak Rahman mungkin lebih tanggapan macut dari drone dalam membantu masyarakat lebih-lebih lom kaum duafa yang na kusuhile di Lam Toba. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih-lebih lom putuhi ro mungkin naik hanaturi golom negeri. Nalun Abdul Rahman Ahmad, anggota DPRA dari Partai Gerindra dan ini insyaallah Partai Jualan Percakapan sebagai ketua fraksi dan nyo memang insyaallah nyo kata bangun rumah lebih kurang nambah dalam tebang untuk nyo dan nyo memang lun terinspirasi dari YouTube Cik Madia bahwa ketika lengkalan YouTube Cik Madia yang diceritakan na Ibu Mehram na Ibu Mehram nyo yang diceritakan pada saatnya nahara rumah dan lun sangat menyentuh ketika kira-kira dua tu yang kali karenanya memang daerah-daerah pemilihan lun dapil Aceh Besar lalu jenona terdua-dua ngelun dalam tuba lun cross check berkebutuh bahawa rumahnya memang hana so hana terbangun atau kata lelaki-lelaki hana so yang tindak lanjuti nah ternyata waktu lun cross check bak ngelun dalam tuba cik betul rupa aja permohonannya kacu kuprip kau bulan kali sehingga hana pernah terbangun nah oleh karena itu pada saatnya nyomona lun pegah permohonan contoh orang yang butuh rumah dalam tuba
insyaallah akan tidak tindak lanjuti, tapi baik-baik nak menjanji. Baik nak menjanji masyarakat akan terbantu ke hana. Tapi nujuk proposal balun, Lut akan berusaha untuk ta bantu supaya ini berrealisasi. Nah, insyaallah dengan izin Allah dan doa dari Mandum, rumah Mak Meram kata bangun dan juga nah lima rumah lainnya pun lima rumah. Apa tu nama? Ini Bang Pusapa tengok dibangun cit, Bang. Bang Mahdi dengan bangun cit di atas Bang. Bang Mahdi ada, Musafa dia ada, kayak bangun. Munir. Ha, Bang Munir. Bang Munir. Di Lambada. Lambada. Yang bangun cit. Yang bangun cit. Dia mewakili daripada orang yang terima hormat dia. Dan alhamdulillah kondisi sama lagi mandu. Dan dia, apa namanya, insyaAllah lah menyona hal lain yang rumah-rumah saya yang sangat memperhatikan. Yang pernah dia nampak mungkin untuk tokoh-tokoh lain tubuh ni berita dan dia akan tersebut tindak lanjuti untuk terselesaikan UBB terselesaikan. Tapi pada prinsip Pak Cik hanji nali urung Acehnya yang rumah eh you lagi apa? Bro. Bro. Rumah ke eh mesti baktika hati tanah yang bina lagi yang lain. Bina lagi yang lain sebab terpid kau tak rumah UBB tak bantu lah kan. InsyaAllah dengan doa-doa bantu tayo you kata tubuh tindak lanjuti dan you dengan kata bangun rumahnya, dengan rumah kalayak huni, kesihatan akan lebih baik. Nah, tempat gedung ada ibadat, kemangat, ibu kan dalam rumah. Mungkin okay, selamanya, kadang tak tunggu semayang payah ketibi, tapi dia kan dalam rumah. Ada kejap bak moncuk, mau raya, orang kau mungkin kejap bak lung, dia kan dalam rumah. Jadi akan lebih membantu, lebih sempurna, lebih nyaman. Pula lagi Mak Meram katuka umur kamu lanjut, jadi mudah-mudahan dengan yang akan lebih nyaman dan ada. Dan lebih kemenang, okey. Ya, terima kasih kalau sudah dengar saya dari Bapak Rahman yang bawa nyo dan mendoa berlanjut. Tapi yang pun tidak bagi kita nyo Bapak Mandum, kemauan kita nyo kadang-kadang hana dro, nyo harus kita nyo sadar dro, nyo bawa anggota dewan ataupun wakil kita nyo yang kata kirim gede, kon hana gepurmun, kon hana gebantu nyo, konyo kerja sama kita nyo. Kadang-kadang input hana istilah bahasa jino hana so pegah nyokunyo mengguna tokoh masyarakat mukim di kampung tokoh masyarakat kecil dan nyok kerjasama untuk terpuduh lentuan lentuduh melalui YouTube sehingga kebantu oleh urung nyok tapi karena nyok yang penting tak mendoa oleh Allah Subhanahu Wa Taala semoga baikna tepuna bala penyakit di Nanggro Dayo. Lagi yang kau ikut, kadang-kadang urung na suara mereng. Panen na corona. Cik hai bantu. Banyak Pak Ramang kan? Padahal memang betul yang kau kokoh Pak Madung. Jadi, kepada anggota-anggota Dewan, termasuk Pak Raman, kamu terima kasih yang paling raya. Semuanya bersehat badan, sehat fikiran. Gebi tabah oleh Allah. Juga kepada wakil-wakil kamu yang lain dari partai-partai lain, lagi yang cik. Berbantu masyarakat lagi berkait Pak Ramang dan yo kadumno nangro ka trip merdeka belena masyarakat Aceh gu eh ba tano dan bintih bleut atau bintih pelepuk meria bek sampai lagi urung tuha pegah tikuh mati lampang bre nangro Aceh kaya nangro Aceh makmu tapi masyarakat udip dalam sengsara eno mentong dari ulun tuan Cik Mediahus tengok akan dah sambung belum tapi benar mengguna benar manfaat dalam kontennya semoga anggota-anggota dewan dan wakil-wakil kita yang sehat badan sehat fikiran bergetim bantu masyarakat seluruh Aceh eno mentong nyongkot necok nyongbruk nebok baik gadoh kira-mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.